Saya Ikhwan menderita saraf kejepit atau HNP. Konsumsi makanan apa yang baik untuk saya? Kalau masih sakit seingat saya jangan apa harus dibenerin ya. Mungkin Anda harus datang ke terapis yang bisa memperbaiki ya. Kalau konsumsi makanan apa ya tadi? Salah satu yang tadi saya belum sebut ya, namanya bone broth. Bone broth tahu? Kaldu tulang. Ya, kaldu itu sekarang jadi makanan mahal itu. Jadi tulang-tulang itu Anda beli nanti kan murah-murah tuh. Ya, tak murah atau enggak, saya beli itu nanti dibikin kaldu di rumah, dikasih bumbu, ya, nanti disimpan di kulkas. Jadi kalau makan nasi, campurin kaldu itu tuh bagus buat tulang, buat pencernaan, buat otak, buat jantung, tulang. Ya, gak usah ada dagingnya, tulangnya aja, kaldunya aja. Ya, itu salah satu yang juga bagus untuk orang-orang HNP kayak begini. Kemudian, sebenarnya gak ada hubungan sih, tapi lebih ke arah yang sifatnya bisa menghangatkan, kan ada yang kejepit kan. Ya, rempah-rempah yang sifatnya hangat ya, kayak jahe, kemudian ketumbar, serai gitu-gitulah.